Ya, tuh. Kita berenang lagi ya di sini. Wah, ini cukup tinggi ya perosotannya. Ada satu, dua perosotan, sama satu lagi ada tiga perosotan. Wah, mantap sekali ini. Kolam renangnya lumayan dalam ya, ini sekitar 1 meter. Nah, ini di belakang kita bisa sambil bermain apa ini nih, macam karabiner ya, apa ini? Nah, ini. Ya, didorong. Sip. Nah, bisa balik kembali. Ada tiga jalur ya, satu, dua, tiga. Yang keempatnya sedang rusak. Nah, di sini juga ada tempat memanah ya, bermain sniper. Kemudian di sini kita bisa latihan memanah juga nih. Wah, sangat seru nih. Ya, kita lihat. Nah, ini sasaran-sasaran panahnya ya, sasaran tembaknya ini. Wah, cuman sayang sekali hari ini tidak bisa mencoba memanah ini. Iya, kita kembali ke depan. Nah, dari sini view-nya jelas tampak terlihat ya, nah, bangunan hotelnya. Ada bangunan pertama, kedua, dan ketiga ya. Nah, inilah yang saya maksud dengan menara Eiffelnya. Ternyata ada yang naik gitu, ada King Kong apa ya, sedang naik menara Eiffel itu. Nah. Nah, kita sambil bermain. Ini permainan apa ya? Mungkin pemirsa ada yang tahu nih. Ini karabiner atau apa ya namanya nih? Wah, ini saya kurang paham. Ya, kita kembali ke kolam renang. Iya. Jadi sambil berenang kita bisa bermain juga di belakangnya. Nah, ini ada beberapa kolam renang, di atasnya ada kolam renang juga, di bawahnya ada kolam renang. Wah, ini di atasnya cukup tinggi nih, agak ngeri juga ya. Wah, seru. Mungkin pemirsa ada yang mau mencoba main perosotan ini. Ini yang tingginya yang warna kuning ya. Warna kuning, warna biru, satu lagi. Nah, ini agak lebih panjang lagi nih sepertinya. Yang warna oranye ini. Warna oranye biru ini. Iya. Nah, bagian belakangnya kita bisa melihat pemandangan gunung ini. Begitu segar dan sejuk ya. Oke, pemirsa, silakan yang masih penasaran mau berkunjung ya. Ya, tidak bosan-bosannya ini memandang menara Eiffelnya nih. Oke, terima kasih banyak pemirsa.